Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم والله يشرح لي صدري ويسر لي امري. بسم الله الرحمن الرحيم. Kata musannif, kata pengarang kitab ni, ya. Artinya bahawa yang lebih mulia kamu di sisi Allah Taala, yang lebih takut kamu akan Allah Taala. Ini orang yang lebih mulia, itu orang yang bertakwa. Faham ya? Orang bertakwa ni pada bulan Ramadannya. Bulan Syawal tak ada orang bertakwa lah. Bulan Ramadan penuh masjid. Faham ya? Dari bulan Syawal banyak ni balik. Busuk punya orang. Faham ya? Dapat lemang, dapat ketupat, dapat nasi impik habis ya? Faham ya? Tuan-tuan, Allah ni dia sayang kita. Dia sayang kita. Tengok, dia nak panggil kita balik. Dia nak panggil kita balik bertemu dengan dia. Dia bagi, dia tinggalkan tanda. Nampak? Dia tinggalkan tanda, dia sakitkan kita, nampak eh? Bukan memang panggil je, faham eh? Dia rambut hitam, dia putihkan rambut, faham eh? Dia dulu kuat, dah tak kuat, nampak? Ya Allah, dia sayang, dia nak panggil kita tu, dia bagi isyarat. Lepas itu kalau kita tu dah ada tanda-tanda kematian tu, kumpul lah masalah. Ini tak ada. Dah ada tanda kematian, dia kumpul duit, 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 duit. Al-fuzu, al-puluti, al-mamputi. Faham eh? Ha, tak habis-habis dengan duit, duit, duit. Faham eh? Macam aku ada tanda lah. Lutut sakit lah. Faham eh? Bukan lutut sakit sebab bini banyak tu lah. Faham eh? Allah bagi tanda ni lutut sakit ni. Faham? Dia nak panggil lah. Faham eh? Tak tahu kita panggil dia panggil bila tak tahu. Faham eh? Ni Allah dia sayang kita. Tuan-tuan. Ya? Tu malaikat maut ni kalau dia ambil nyawa, dia tak ada tangguh-tangguh lah. Tak ada tangguh-tangguh lah. Faham? Tangguh. Ya? Ambil je ambil lah. Sampai masa dia ambil. Sampai masa dia ambil. Faham? Ni malaikat maut. Faham eh? Kena kumpul orang soleh eh? Bagi kita akan balik lagi dua negeri. Yang pertama negeri alam barzah, kedua negeri, yang ketiga negeri akhirat eh? Negeri akhirat, negeri penentuan, hari pembalasan, perhitungan, perpisahan. Faham eh? Dua negeri akhirat. Negeri akhirat ni ya, siapa masuk syurga untung ada ya. Dalam syurga seronok ada, dia dilayan oleh bidadari. Ya, dia nak pergi mana pergi ya. Faham eh? Dalam syurga Allah, mahligai yang cantik. Faham eh? Dalam syurga tak ada sakit-sakit. Ya, dalam syurga tak ada sakit gaut, sakit gaut, tinggi manis, darah tinggi. Faham eh? Dalam syurga seronok. Faham. Tu dalam hadis sebut dekat dahi malaikat ada nama Rasulullah, dekat leher bidadari ada nama Rasulullah. Bukan macam kat leher kita, bini duk gigit tu. Faham eh? Tentang syurga Allah. Faham eh? Nak jadi orang bertakwa ni bukan senang, susah. Dia kena banyak mujahadah. Banyak mujahadah. Ya, dia kena bersusah payah. Nak dapat ilmu kena susah payah. Susah payah datang masjid, kena keluar modal, isi minyak motor. Kena keluar modal, beli kitab. Ni susah payah. Wah, ni tak ada. Belajar dia undang sayang. Dah habis belum? Habis lah. Lama ustaz ceramah. Boring eh. Malam ni ada rumah terbuka, lambat ceramah. Busuk ni ustaz. Dia kata ustaz dah busuk punya orang. Faham? Orang Melayu ni dah puasa sebulan, raya sebulan. Pelik ni ajaib. Faham eh? Tu yang kadang-kadang bulan Syawal dah. Surah masjid tak ada kuliah ni. Tak ada kuliah ni. Kadang dah telefon ustaz, pengerusi nazir telefon. Ustaz, malam ni datang dah kuliah. Tak ada, minta maaf dah. Anak nak raya, raya, raya. Boleh? Nabi suruh raya. Raya sehari ya. Sehari je raya. Faham? Satu pendapat kata dengan tiga hari ya. Lepas tu puasa enam. Faham eh? Ini tak ada raya sebulan. Teruk betul ya. Dah lah puasa tak cukup. Tambah orang perempuan. Puasa tak cukup. Dia datang hit. Tak cukup puasa dia. Faham eh? Dah lah puasa tak cukup. Raya boleh lebih. Busuk punya orang. Faham eh? Jadi orang bertakwa susah. Faham eh? Taqab wawya. Tu takwa. Ta taubat. Qab qona'ah, kemuliaan. Waw wara', ya yakin. Ha ni takwa lah eh. Ya dia yakin. Dia yakin ada neraka, dia yakin ada syurga, dia yakin ada siksa kubur, ada azab kubur. Itu yang dia tumpu ibadat kepada Allah. Faham eh?
Dia kumpul amal soleh, faham? Ya? Dan bahawa sekalian yang beriman tu, ya, amantu billahi wa rasulihi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu perbanyak baca ni, siapa banyak baca ni, kata Imam Nawawi, lepas maghrib baca, lepas subuh baca amalan 7 kali atau 3 kali, matinya husnul khatimah. Wah, ya. Wah. Tapi kita tak nak baca, datang mayang lambat. Wah, lambat. Hege-hege datang. Macam budak muda. Aku mengajar sini berbulan-bulan. Bulan ni aku nampak 3 orang. Yang lain bulan lain tak ke mana tak tahu bulan ni. Yang datang, faham ya? Di antara pemuda-pemuda. Faham ya? Yang disukai oleh bidadari-bidadari Allah. Iaitu pemuda-pemuda yang bertakwa. Pemuda-pemuda yang rajin datang ke masjid. Nampak? Kawasan Ulu Bernam, pemuda yang datang masjid. Banyak ni. 1, 2, 3. 4 orang lah. Yang lain mana? Pondan. Faham ya? Faham ya? Datang masjid takut benar malu. No, datang masjid ni. Faham ya? Ingat tu. Buat kerja agama tak takut. Kita tengok. Siapa Ustaz apa? Abid apa? Abid apa? Abid Liu nampak. Dia pergi dakwah tu. Kawasan Pondan pergi dakwah. Kawasan pelacur pergi dakwah nampak. Korang mana buat lah. Pergi sana. Pergi tu kat Pondan tu. Berhenti. Jangan buat dosa maksiat. Tu. Buah dada dia besar-besarkan. Kecilkan balik. Faham eh? Nampak tu. Dia pergi dakwah ha. Ini maksud kat negara akhirat. Di antara da'i-da'i, pendakwah-pendakwah. Dia ditanya oleh Allah. Adakah engkau berdakwah hanya di masjid, di surau sahaja? Tidak, ya Allah. Aku berdakwah di mana tempat. Di dalam kelab malam pun. Di tempat pusat pelacuran, pusat pondan. Aku pergi berdakwah, ya Allah. Allah tanya maksud, faham? Ya? Macam aku tempat pelacur, pergi dah. Pergi dakwah, faham? Ya? Habis sekali tu je. Tak larat, tak mampu. Ya? Mana mampu duduk datang selonggok buah dada macam buah kelapa tak tahan lari aku amin tuan-tuan kan senang kelab malam pernah masuk dengan kawan aku pergi berdakwah faham ya dakwah dua orang kelab malam ya masa di Sabah dulu bahawa sekalian yang beriman itu kekasih bagi Allah Taala kekasihlah Sebab itu, kena banyak mujahadah ni. Baca Quran ni, tak boleh tinggal. Baca Quran ni jangan pada bulan Ramadhan je. Zikir ni pun jangan pada bulan Ramadhan je. Sedekah pun jangan pada bulan Ramadhan je. Faham? Tengok, bulan Ramadhan boleh sedekah buah kurma. Bubur lambuk. Bulan tak ada sedekah? Tak ada? Mana ada? Faham? Kudu-kudu punya orang. Allah latih setahun. Setahun dia latih sebulannya. Di tarbiyah, faham? Ya? Tapi kita buat pada bulan Ramadan, salah. Faham? Ya? Faham? Kita tengok sahabat-sahabat macam mana. Tengok. Ya? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakr, ya Abdul Rahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau tengok para-para wali. Syekh Junaid al-Baghdadi, Syekh Al-Tai, Syekh Abdullah al-Mubarak, Abu Yazid al-Qurtubi, Abu Yazid al-Bustami. Ibrahim Adham banyak orang lah ya orang macam mana mereka dekat dengan Allah macam mana kita dekat dengan Allah ha? Dekat waktu bila susah dekat bini lari ya baru mengadu dengan Allah ya Allah bini lari tolonglah ya Allah bini lari baru doa itu baru sungguh-sungguh kalau bini tak lari doa imam dia baca doa makmum selama doa ke hidung aku hidung celek kapek Orang sujud no dari dia tak hidung ni faham eh. Teruk tu faham eh. Ada orang lebih takut CCTV masjid surau. Orang tak takut CCTV Allah. Faham eh. CCTV Allah ni dia sentiasa memancar hamba-hambanya. Dia bukan CCTV saja. Dia ada catitan lagi yang dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Faham eh. Jadi kita wajib beriman dengan 10 malaikat. Ha, malaikat Allah ni yang wajib beriman 10. Faham? Yang 10. Yang sebenar malaikat Allah ni ratusan ribu malaikat Allah. Lepas itu kalau tentang janggut ni, Nabi suruh bela sebab apa? Ulama' suruh bela sebab apa? Bila dia ada janggut, orang tu ada janggut, ambil uduk jatuhnya air janggut tu. Subhanallah. Pahala. Satu pendapat mengatakan lagi, Allah jadikan malaikat setiap satu titik. Wallahu a'lam pendapat tu sahih ataupun tidak.
Tapi walaupun dia hadis lemah, tapi dia boleh pakai termasuk fadilah amal. Bagi Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala itu kekasih bagi mereka itu. Nampak? Allah Ta'ala ni tak pernah tinggi dengan kita. Tak pernah tinggi dengan kita. Kita yang tinggi dengan Allah. Kita yang lupa dengan Allah. Nampak? Di antara sahabat, di antara teman yang selalu dekat dengan kita, damping dengan kita, Allah. Kita susah, Allah ada. Kita senang, Allah ada. Ada bini, ada Allah. Tak ada bini, ada Allah. Ada duit, ada Allah. Tak ada duit, ada Allah. Ini muka menyok, duit dah habis ni. Duit dah habis, dah bagi kat orang duit raya. Faham ya? Tu muka menyok, faham ya? Orang tak kira, duit habis pun Allah ada. Faham ya? Tak ada duit habis, muka menyok. Faham ya? Kalau orang yang dekat dengan Allah, ada Allah, dia sebut Allah. Tak ada Allah, sebut Allah. Faham ya? Itu yang mulut itu dikir. Faham ya? Dia daripada zikir jihad, zikir sir. Kalau ada orang, dia tidak mahu menunjukkan dia ni ahli zikir, dia zikir. Zikir sir dalaman. Allah, 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 Allah. Ya? Bila tak ada orang, baru dia jihad kan. Kita tak ada. Ada orang jihad. Allah, 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 Allah. Balik rumah, TV, 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 TV. Ya? Balik rumah untuk TV 24 jam. Umur 70 lah. Tengok film di. Dah. Faham ya? Pasti berdengung, pasti berdengung. Faham ya? Ha, kau orang sini, orang tempat lain. Tengok lebih kurang macam sama. Faham? Jangan habiskan masa depan TV. Faham? Kadang tengok TV. Ya? Kadang kita buka apa? Tengok terlalu lama sangat. Faham? Habis 4 jam. Tengok TV 4 jam. Kadang 4 jam tak boleh. Faham ya? Itu yang salah tu. Faham ya? Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Nampak eh? Ni kalam Allah ni. Faham eh? Allah, kalam Allah, firman Allah. Faham eh? Artinya jaga-jaga bahawa sekalian kekasih Allah Ta'ala. Kekasih Allah Ta'ala itu tiada ketakutan bagi mereka itu. Yalah, kekasih Allah Ta'ala dia tak takut selain Allah. Cuma takut kepada Allah. Kita tak ada. Masuk dalam hutan, takutlah dengan pokok besar. Tabik tu, anak cucu topang kencing. Ya, mengaku tujuh syaitan. Faham ya? Tu kencing dengan pokok. Takut ya? Faham ya? Mengaku tujuh syaitan. Faham ya? Baru ni, ada anak murid aku, rumah dia lu masuk jin. Bini tidur. Nak tidur, ada satu suara. Hai, baru nak tidur. Jin boleh cakap macam tu. Hai, baru nak tidur. Dia takut, dia serubung semua. Oi, takut ya, katanya. Oh, jin boleh main-main tu pun. Jumpa aku, minta minyakkan sedikit kijang. Aku baca, aku panggil bini kau sini. Ya. Yeah? Minta maaf, aku kena pegang bini kau tapi aku berlapik. Aku tak ada tu, pegang makanan. Aku baca. Alam ahadilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adum mubin. Aku buat alam alif. Menyedakai dia. Dia kata, sakit pada aku tak tekan pun. Ya? Jin, faham ya? Jin jahat lah, faham? Spray rumah. Spray minyak kasih kejap. Faham ya? Kita tak ada. Spray dengan minyak Bosch. Minyak Bosch. Ya? Minyak kasturi kijang ni, di antara minyak yang ditakuti oleh syaitan dan jin-jin kafir adalah minyak kasturi kijang. Di antara kayu yang dia benci, kayu sugi. Di antara buah yang dia tak suka, buah korma. Di antara air dia tak suka, dia benci air zam-zam. Di antara manusia yang dia benci, orang soleh. Di antara nama dia tak boleh sebut, iaitu nama Rasulullah. Oh, nampak? Tuan-tuan. Nanti ada kasturi kijang, kalau orang tu ada ambil seorang satu, dah habis ni kan, ambil orang tu. Tapi dah ambil bayar. Faham ya? Ambil belah kejar kan. Faham ya? Tu. Cum. Selalu hidup. Faham ya? Jiwa tenang. Tenang jiwa. Ya? Angkat gas. Jadi kekuatan angkat gas. Faham ya? Kelebihan kasih kijang. Faham ya? Ada hadis kasih kijang. Ya? Itu kita belajar. Kita hadis belajar tafsir. Ya, faham ya? Itu belajar. Ini kena belajar sampai kita mati ya. Dalam kitab ni banyak, tengok orang ngaji pondok, ngaji lama.
Kadang ulama atau guru tegang alif tu 4 jam. 4 jam alif. Sombong. Eh? Kita kalau ngaji 4 jam mampus dengan aku seorang ah. Eh? Seorang-seorang balik kameraman mencabut, faham eh? Faham eh? Orang ngaji pondok lain, faham eh? Dengan ngaji lain. Apa itu tu anak murid dia tunggu tok guru datang ya. Eh? Apa itu yang tu dia orang ngaji ada kitab dia dobek tu. Ha dia dobek-dobek faham eh? Baru 15 minit. Faham eh? Macam lama sangat lah. Eh? Macam nak mati dah rasa. Oh. Ya. Oh, 15 minit. Oh, wah. Dan tiada duka cita mereka itu pada hari kiamat. Nampak? Eh? Tak ada duka cita. Macam ni, kita dekat dunia kita susah payah. Susah payah menuntut ilmu, susah payah duduk dalam ni. Orang lain duduk bersukaria. Duduk tengok TV, duduk jalan-jalan, duduk pasar malam, duduk lepak kedai mamak, kedai tom yang kita susah payah duduk dalam, susah payah orang ni lah. Ya? Nanti kat negeri akhirat, subhanallah, kita bersuka-suka dalam syurga Allah. Bersuka-suka dalam syurga Allah. Syurga ni semua orang nak masuk. Orang datang surau nak masuk. Orang mengaji tak tidur nak masuk. Orang yang mengaji tidur nak masuk. Semua nak masuk. Orang pakai seluar pendek nak masuk. Orang tutup aurat nak masuk. Ya? Syurga ni api senang masuk syurga. Susah masuk ni. Masuk syurga susah. Bukan senang masuk syurga ni. Syurga nak masuk lagi 500 tahun dah bau lah. Wangi bau lah. Sebab tu di antara orang yang tak dapat bau syurga, iaitu isteri perempuan yang derhaka dengan suaminya. Tak dapat bau syurga. Kalau syurga pun tak bau, masuk lagi dah. Di antara orang yang tak dapat bau syurga, siapa lagi? Orang yang menentang hukum Allah, tak dapat bau syurga. Anak yang derhaka, tak dapat bau syurga. Jangan derhaka mak pak. Ini tak ada. Tengok mak pak, tengok pada hari raya. Hari raya. Datang kubur pada hari raya. Hari raya. Minta mama hari raya pun dapat balik. Hari raya pun datang. Kalau mak tu boleh bangun sepak ke, faham eh? Hari raya pun datang busuk punya anak, faham? Sebab itu bab mandul ni ada hadis sahih daripada Imam Ahmad, faham? Kadang orang dah fikir kata orang tak dapat anak mandul. Bini mandul ke suami mandul? Tentah dua-dua mandul. Keturunan mandul kot. Ya. Nabi, ini yang sahabat tanya dengan Nabi. Sahabat tanya dengan Nabi, wahai baginda, siapakah di antara mereka yang mandul? Kata Nabi, yang aku bimbang, orang yang dia ada anak. Tetapi dia mandul di negeri akhirat. Mandul macam mana? Dia banyak anak, tapi anaknya tidak memberi manfaat kepadanya apabila dia dah mati. Nak tahu nanti kita ni mandul tak mandul, tunggulah bila kita mati, adakah anak-anak kita ni memberi manfaat kepada kita. Sebab di antara dalam hadis lain menyebutkan, iaitu kata Rasulullah, kalau kamu ada anak, suruhlah anak kamu selalu doakan kamu. Jangan suruh tanya anak kau duit bulan ni jangan lupa ya. Bapak nak duit bulan ni nanti nak beli rokok daun kan tak dapat. Mak pun sama mak. Tanya anak suruh doa. Jumpa anak kecil macam tu, doakan ayah jangan lupa. Doakan Nabi jangan lupa. Doakan Abuya jangan lupa. Jangan lupa doakan daddy. Orang Jawa daddy. Cicak tengok tergelak oh daddy. Kadang pelik sekarap tak suka cakap orang putih amboi ya. Saya baru pulang dari London. Allahu Rabbi sekarap faham bahasa syurga, bahasa Al-Quran, faham ya. Tahu ene ente unte kuda kurma itu je tahu itu je tahu. Itu belajar nahwu sarab ni dipanggil bid'ah yang wajib. Sebab apa? Dia nak mendalami hadis dan Al-Quran. Faham? Apa itu hukum bid'ah? Wajib, haram, sunat, makruh, ya. Ada 5 hukum bid'ah, faham? Harus hukum bid'ah ni. Faham ya? Itu kalau kita mengaji kita faham. Sikit bid'ah. Ya, takbir raya bid'ah. Takbir raya bid'ah. Makan lemang tak bid'ah. Kena. Takbir raya bid'ah. Itu kalau kita mengaji kita faham. Ulama tak kita bergaduh. Faham ya? Tak bergaduh. Belajar wajib ni faham.
baju hukum fiqah wajib, nahu tasawuf wajib, tauhid wajib. Tu baru ni orang tanya aku, ustaz, saya dah bercerai dengan suami saya dah setahun dah. Saya dah bercerai dengan suami saya dah setahun. Suami telefon saya, ajak rujuk balik. Kata kau kena, aku nak nikah dengan kau balik, nak rujuk balik. Tak boleh, nak boleh, aku tak suka kau. Eh, kau wajib ikut cakap aku. Aku ni pekeh suami kau. Siapa cakap bang? Ada ustaz tak cakap? Nampak? Ni lah ustaz Facebook. Ha? Dia rujuk ni kerana perempuan itu suka, kerana suami itu suka. Tak boleh atas jalan paksa. Ha, tu faham sama kan nikah, faham. Petu nikah ni sunat, ulama suruh bagi umat, ulama bagi tahu, Nabi pun bagi tahu, bukan dalam bab nikah kahwin. Bila kamu nak nikah, sunat kamu melihat pengantin perempuan tu. Ha, nenek pakai purdah, mak pakai purdah, pengantin pakai purdah. Kan tak tengok kata nikah dengan nenek mampus ah. Ya? Ha. Ha, bawa balik nenek bawa balik mampus ah, ya? Faham ya? Dah lagi gigi tak ada. Faham. Ha, tu. Itu yang sunat tu melihat tu sebab tu merisik ni sunat, merisik ni. Ha, contoh kalau kita suka dengan perempuan tu, suka, tak haram kita pergi salam. Tak haram. Contoh balik-balik keluar masjid, suka dengan semua perempuan tu. Eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya boleh? Boleh. Dah berpunya belum? Belum. Saya suka dengan awak. Suka? Datang Aminah. Senang eh, hukum Islam ni faham. Keluar, ada orang perempuan keluar, tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Dah berpunya belum? Ha ni dah, dah berpunya faham eh. Aku ni bini orang, faham ya? Betul kena faham-faham lah ya? Ha, ngaji tu, faham ya? Ha, betul. Sebab itu bila dia dalam hukum fiqh ni, kalau dia bertelefon dengan perempuan, laki dan perempuan, atau hukum dia harus. Tapi kalau sampai mendatangkan syahwat, dia jatuh haram. Ha, tengok dia berhubung untuk apa? Ha, faham ya? Bukan semuanya haram. Ha, tu faham lah. Ya? Ha. Lepas tu, dia berbeza babi. Aku banyak kali keterangan dah. Babi ni haram mutlak. Kalau kan baru ni tak, pada bulan Ramadan, orang dah buka puasa dalam berhala, dalam gereja. Eh? Ha, tengok. Dia asal hukum, dia harus buka puasa di bumi mana, di tempat mana, semua harus. Tak jatuh haram ni. Tapi kalau mesti ada rumah, ada tempat yang baik, ada tak nak buka puasa, tempat buka puasa, tempat yang haram. Haram lah. Ha, kita faham tu. Eh? Ha. Lama hukum taik, tahu taik. Orang Kedah kata taik. Ya bang, taik, faham ya? Taik. Tiba-tiba nak pegang taik, tak boleh. Pergi Pak Imam berak, duk pegang Pak Pak Bila duk pegang taik Pak Imam. Tak boleh, ha? Faham ya? Ha, ni kena belajar hukum najis. Kena belajar at-tuhuru miftahu solah. Ha, tu dah. Ha, kesucian kunci bagi solat. Kunci bagi semayang. Ini tu lah. Ha, dia bukan semua jatuh haram. Haram macam mana. Ini tu lah. Eh, ha. Dia tu kena ngaji bab talak, bab nikah kahwin, bab solat, ya semua kena ngaji. Bab benda-benda yang bersangkut, benda-benda subhat, ha, benda-benda haram. Ha, faham ah? Ya. Ha. Tu orang tanya aku lagi, ustaz, bini saya dia kerja tu pejabat, tapi barang-barang pejabat ni dia boleh dia benarkan ambil lah, ya. Ha, untuk staff. Ya. Apa hukumnya ustaz? Hukumnya boleh lah, harus boleh, tak masalah. Tapi tengok pada niat, inna man amanu bi niat. Tapi kalau dia niat, dia ambil barang ni untuk keluarganya, tak boleh, haram lah. Ha, eh? Ha, ambil, oh aku sabun contoh ada 3, dia sapu je 6. Ha, lagi 3 untuk anak, untuk keluarga aku, untuk akak aku. Ha, tak boleh, haram lah. Ha. Ya, kena faham. Ha. Semua untuk keluarga, tak boleh. Ha. Sama lah juga, kita dah kerja pejabat. Bawa van syarikat ke, van pejabat mana-mana ke, pergi contoh daripada Tanjung Malim, duk pergi Johor Bahru. Isi minyak dalam list tu tulis 100 untuk pergi balik isi minyak. Tapi kita claim untuk syarikat, claim 200. Ha, 100 lagi haram lah. Faham, eh? Ha. Banyak orang buat ni. Faham ya? Ha, faham. Macam mana nak buat? Kena jumpa lah dia punya bos balik. Jumpa kan? Ya? Ha. Itu yang berlaku cerita pada zaman wali Allah. Tak silap aku, Syekh Abdul Qadir Jailani ke? Ataupun seorang wali Allah lagi. Ya? Ha, yang kisah buah apple. Faham ya? Ha, buah apple. Kita tak ada. Pergi pasar malam, apple orang jual. Tak minta izin, main kokok lah. Masam lah kak, tak ada beli lah. Minta izin pun pula main kokok. Itu durian mujur, tak boleh kokok. Ada kokok, dia kokok durian tu. Faham ya? Ha, faham. Kena minta izin tu. Faham? Ya? Ha.
Ni kisah buah apple, dia jalan-jalan-jalan jumpa buah apple. Buah-buah apple. Ni orang tasawuf, fiqh lain. Faham? Ah, fiqh ni dia ada keringanan sikit, tasawuf ni dia dalam, tasawuf ni dia detail. Ini tasawuf. Ah, siapa yang belajar tawaduk itu tasawuf, faham? Itu tasawuf, faham eh? Ha. Ah. Tawaduk tunduk, kadang bila ustaz ceramah kuat sikit, dia pun Allah Allah Allah. Ah, itu tasawuf, faham eh? Ha tu. Ha, faham. Dia fiqh lain, faham eh? Ha. Orang tasawuf ni, dia tawaduk, rendah diri, ni tasawuf. Ha, kita tersawuk, faham? Semua kita kanduk, faham? Eh? Ha, tu. Orang tasawuf lain, kalau ni bagi minum, ni tak minum, tasawuf. Eh? Tambah pula air ni, ni minggu bila punya air, faham? Eh? Ya. Ha, kena dia tu, kalau ada ustaz nak ceramah, air ni tukar, faham? Eh? Tukar. Ha, tukar. Ni tantah semalam ni, faham? Eh? Entah, faham? Eh? Ha, kena tukar je baru. Eh? Ha, tu. Lepas tu kalau imam, muazzin ke siapa, kalau dekat masjid ni, kalau jubah dia kata gantung dekat masjid ni, hati-hati ya. Dia jenis gantung pakai, gantung pakai, gantung pakai, gantung pakai. Bimbang, tarik cicak, cicak dia kencing, kena kat jubah. Dia duduk sarung. Memanglah hukum fiqah tak nampak. Dia tasawuf dia lain. Ah, eh? Lepas tu kalau pakai songkok hitam, minta maaf lah siapa pakai songkok hitam. Tak ada songkok hitam ni. Tak ada. Semua hijau. Semua. Faham eh? Nah, songkok hitam, hati-hati sikit yang songkok hitam tu. Dia pakai semayang raya. Songkok tu bila tahun masuk? Apa pernah tengok songkok tu masuk? Tak ada, faham? Eh? Kalau berani siapa ada songkok tu, orang rumah bini suruh masuk. Mampus kena sepak ni, faham? Eh? Kalau saya tengok lah, faham? Eh? Mana pernah orang basuh songkok tu, faham? Kalau basuh memang buang tepiat lah, faham? Eh? Benda apa yang tak basuh, tak kotor? Lori balok pun basuh, faham? Eh? Tu. Contohlah kita berak, seminggu tak basuh. Macam mana bonggong? Itulah, faham? Ha, fikir ya, faham eh? Ha. Kena basuh tu. Kalau tidak, kenapa dalam hadis Nabi keluar kat At-Tuhuru Mif Tanggul Solah tu? Faham eh? Ha. Kena bersih. Ha. Sebab, malaikat ni dia suka orang yang bersih. Malaikat ni, faham? Sebab dalam hadis sebut, kalau kita ketik macam ni pun, malaikat lari. Ha. Lari malaikat. Faham eh? Ha. Kena bersih. Ha. Lepas tu, mandi pagi ni bagus. Bangun pagi mandi, faham? Cuba lagi satu tengok. Sebab apa? Kita punya tubuh ni kenapa ulama bagi tahu ada magnet dengan bumi, ada magnet dengan bumi. Cuba tengok kanak-kanak. Kanak-kanak ni kalau dia pakai stokin, baby ni kalau dia pakai stokin, dia lambat nak merangkak, lambat. Kalau dia buka stokin, cepat dia merangkak. Sebab itu kita punya jari-jari kaki ni dia ada magnet dengan bumi, faham? Ya. Yeah? Ha, itu kaedah dia lah. Eh? Ha, itu tengoklah orang-orang asli. Ya? Ha, tengoklah orang-orang gila. Nampak dia jalan mana pakai kasut. Faham? Mana ada sakit. Faham? Pernah tengok orang gila sakit kecil manis? Mana ada? Tak ada. Pernah tengok orang gila sakit gigi, pergi klinik gigi, cabut gigi? Mana ada? Gigi berkelak. Oh, eh? Tak sakit gigi tu. Faham? Eh? Ha, ini kelebihan orang gila. Faham? Eh? Allah jaga dia. Faham? Kita yang tak gila, tak sakit gigi. Faham? Eh? Ha. Baru 23 minit. Pukul 9 aku berhenti. Faham eh? Ingat aku tengok aku tak puati. Faham eh? Ingat macam tak puati. Kan dah minta, minta maaf kan? Jangan tak puati. Faham eh? Dah minta maaf dah itu. Tu baru ni aku minum dekat Batang Gali. No. Ada brother datang. Ni Audi. Seorang ni Audi, seorang ni Mers. Audi yang garang bunyi. Minum lah. Nampak aku minum tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz ni selalu ceramah kat YouTube lah. Ya? Yeah. Ustaz ceramah garang lah. Dengar sakit hati. Jantung goncang. Kenapa bang? Ya, yeah, goncang. Tapi Ustaz ceramah. Saya suka kan? Pantai lagi. Pancung. Nak tanya sikit boleh Ustaz? Boleh? Saya ni ada masuk ni tarikat. Guru saya ni, dia kata dia anak murid dengan Tok Kenali. Tapi dia ajar dikit ni. Tapi dia pakai rantai lah rantai. Pakai benggung. Dia bagi tahu kami, dikit je. Sebab Allah, Allah je. Allah, 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 Allah. Tapi tak payah semayang. Oh. Aku cakap dia apa? Tok Kenali tu semayang tau. Nabi Muhammad SAW, ketua umat, namanya ada dalam syurga, nama ada dalam solat, nama ada dalam Al-Quran, nama dalam kitab, pun semayang. Tu gurung tu, busuk punya orang. Dia tengok aku, tengok aku atas bawah ni.
Bus tu punya orang. Kau jangan belajar dengan dia, Pak. Ya, 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 Ustaz. Selama ni saya tengok dekat YouTube, macam ni Ustaz, memang hari ni saya dapat live Ustaz, saya kata bus tu punya orang. Alhamdulillah, aku dapat dakwah dia. Kau tidak ada, terlajak lah. Faham, benda-benda yang tak elok. Aku cakap dia, kau nak masuk tarikat, selesai dulu syariat. Semayang tu syariat lah, faham ya? Zikir Allah, Allah, Allah tu sunat. Asal hukum dia harus. Dia akan jatuh sunat bila kita ingat Allah. Dan dia akan jatuh wajib. Zikir Allah, Allah akan jatuh wajib. Dalam kita tasawuf menyatakan, iaitu apabila kita zikir Allah, 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 membuangkan, boleh mengawal sifat marah, jatuh wajib. Habis balik rumah, bini duduk mengamuk. Mengamuk lah. Mengamuk macam beruang. Mengamuk macam beruang, zikir ya. Datuh wajib zikir tu bila kita dalam hilangkan kita punya maruah. Tu. Itu ulama-ulama tasawuf dia kuat zikir, mah. Kuat zikir. Dia tak ada zikir tunggu orang mati. La ha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la ha illallah. Itu yang jenis yang kuat, yang jenis tak kuat. Ayam besar, ayam kecil. Dapat ayam besar, zikir kuat. Ayam kecil, zikir kecil. Faham ya? Lepas itu, makruh. Orang tengah zikir, duduk keluar hidangan, makruh. Tak boleh. Faham ya? Duduk ganggu orang semai, duduk ganggu orang zikir. Faham ya? Dan tiada duka cita mereka itu pada hari kiamat. Kiamat dekat dah. Dekat dah kiamat. Bila? Wallahu alam. Tapi dalam hadis sebut, apabila dunia kiamat, orang Islam tak ada. Orang Islam tak ada. Yang tinggal orang kafir dan orang munafik. Kalau bapa munafik siapa? Abdullah bin Ubay. Faham ni? Itu bapa munafik. Siapa munafik? Dia tipu bini, dia tipu anak, dia tipu rakyat. Dia siapa? Cucu Pak Abdullah bin Ubay. Faham? Abdullah bin Ubay datuk dia. Faham? Tu. Lu tipu orang. Munafik ya? Faham ya? Mim, nun, alif, fa, qaf. Munafik betul. Mim menipu. Nun nur, iaitu siapa jadi orang munafik, dia tak ada nur ke hati dia. Alif Allah, siapa orang munafik, Allah, Allah nama Allah dan dia tidak beriman dengan Allah. Faham ya? Mim nun alif muna fa fa itu iaitu tentang fakir. Siapa munafik ni, dia fakir, dia miskin. Faham ya? Fakir tentang ibadat. Faham ya? Faqab, siapa munafik ni, dia tidak mendapat qanaah, tidak mendapat kemuliaan. Ni tentang munafik. Faham ya? Munafik ni banyak. Dua tibu bini munafik ah. Bini dua tibu suami munafik ah. Suami dua tibu bini munafik ah. Malam-malam dia main-main telefon. Ting ting. Hai. You kat mana? I dekat hati you lah. Bini tanya, siapa tu bang nak wasap-wasap tu? Ting 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 ting. Tak ada siapa, orang masih AJK masjid. AJK masjid bagi tahu besok ada mesyuarat. Padahal dia nak wasap perempuan lain, ya. Ni munafik hati ibu bini, faham? Cakap dengan bini. Ni ha, bakal madu kau. Namanya Fatimah. Macam mana suka ke nama tu? Berani, mampu ya. Situ kat malam, jam tu kat kena katok, faham ya? Faham? Nak suka senang nak jadi orang jujur ni susah, faham ya? Jujur je, faham ya? Sebab itu dia antara suami isteri ni, dia tidak ada rahsia. Faham? Suami isteri dia tak ada rahsia, tak ada rahsia. Aku telefon aku cakap amin aku. Ya, kadang pace aku bunyi. Ada orang perempuan duk like pace aku. Bang, siapa perempuan duk suka-suka kat abang? Mana abang tahu dia suka kat abang? Abang tak suka kat dia pun. Lantak dia suka kat abang. Nampak? Cakap jujur ke? Faham ya? Kalau cakap, abang suka dia. Cakap lah. Faham ya? Cakap dia tak, dia kena jujur. Faham? Pada suami isteri ni, dia tak ada rahsia. Baru selamat dalam rumah tangga. Selamat sama-sama juga. AJK, orang suruh orang masjid, tak ada rahsia. Faham ya? Tengok sahabat macam mana? Sahabat Nabi. Faham ya? Mereka tidak ada rahsia. Faham ya? Ada rahsia. Rahsia ibadat. Ibadat mereka, mereka rahsiakan. Inilah, faham. Kita tak ada. Ibadat kita, kita tonjolkan. Kita tunjukkan. Alhamdulillah. Bulan Ramadan, anda boleh semayang tarawih. Bulan Syawal, anda boleh semayang mutlak 8 rakaat. Macam mana semayang tarawih? Anda ni hebat. Anda orang soleh. Di Masjid Ulu Bernam, anda orang soleh. Nah, soleh dah banyak kau. Bulan Ramadan, boleh semayang tarawih 8 rakaat, 20 rakaat. Bulan Syawal, tak boleh lah semayang senat mutlak.
Boleh masa nak mutlak lapar kan? Boleh. Mampu ha. Mana boleh ha. Sebab itu istiqomah ni nak tahu orang ni ikhlas dia istiqomah. Pada bulan Ramadan dia boleh sembahyang tarawih 23 rakaat dengan witir dan ada 11 rakaat, 8 rakaat dengan witir, 3 rakaat dengan witir. Bulan Syawal, bulan-bulan lain dia boleh sembahyang sunat mutlak macam biasa. Ha, ni orang istiqomah ibadat. Faham? Itu yang para sahabat ni mereka ibadat setiap alam. Faham ya? Nah, kita tak ada ibadat pada bulan Ramadannya. Faham ya? Ha. Tu yang tok-tok guru ni dia uzlah buka pondok, buka mahad, duduk dalam hutan, jauh dengan orang. Pasal ni ya? Sebab nak tumpuk ibadat. Faham? Dekat luar-luar ni tak boleh ibadat, tak boleh. Tak boleh ibadat, dia ada gangguan, tak boleh. Faham? Tambah duduk rumah-rumah murah, rumah dekat-dekat. Rumah merpati, burung merpati tu. Lagi tak boleh ibadat. Baru nak sembahyang Allahu akbar, orang dah pasang lagu sebelah. Mampu ya. Apa nak ibadatnya? Kita sembahyang pun. Apa nak sembahyang ke? Faham ya? Dia kata gangguan. Faham ya? Atau orang soleh ni dia uzrah dalam hutan. Tu dulu para wali dia duduk dalam gua, duduk dalam hutan, duduk berzikir. Itu kalau kisah Nabi Idris, dia Nabi Idris dan nabi-nabi yang lain, dia suka ibadat. Tentang buka sejarah Nabi Idris. Dia berkawan dengan malaikat maut. Apa punca dia berkawan tu? Nabi Idris dia ibadat. Semayang ibadat, semayang puasa, semayang zikir. Itu yang seorang pemuda damping dengan Nabi Idris. Nabi Idris tanya, kau ni siapa ni? Kata pemuda ni, aku adalah malaikat maut. Ha, malaikat maut. Wah, ya? Contohlah kita tengah berzikir-zikir kat rumah. Ya Allah, 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 ya Allah. Datang pemuda. Assalamualaikum. Haji. Waalaikumsalam. Siapa kau? Malaikat maut. Mampu di situ, faham ya? Nabi Idris berkawan malaikat maut. Faham, malaikat maut. Itu pada satu hari Nabi Idris nak buka puasa, Nabi Idris suruh malaikat maut ni buka puasa lah, makan. Kata malaikat maut, aku tak makan. Aku tak makan. Apa tu? Pada satu hari mereka musafir. Musafir Nabi Idris dengan malaikat maut musafir ya. Sampai di tengah jalan, kata malaikat maut, ambil lah tu pucuk-pucuk paku tu, pucuk-pucuk kayu tu buat makan. Kata Nabi Idris, masa aku nak bagi makanan yang halal, kau tak mau makan. Sekarang kau nak ambil makanan ni haram, mana boleh? Itu Nabi Idris, dia terpinga-pinga. Siapa itu yang mula-mula dia tak tahu yang malaikat maut, itu yang baru dia tahu. Siapa pemuda ni? Siapa pemuda ni? Itu yang tak lama baru Nabi Idris tanya. Aku ni adalah malaikat maut. Aku diutus oleh Allah, disuruh oleh Allah berkawan dengan engkau. Faham ya? Malaikat maut. Oh, 33 minit. Tak apa, siapa ada gigi palsu sambil belajar boleh main. Main gigi palsu. Tak ada masalah pun. Tak batal pun. Yang batal adalah semayang. Faham ya? Dan semayang tak ada main. Faham ya? Main lah. Batal semayang. Innamal a'malu binniat. Tengok pada niat dia. Faham ya? Kadang yang suka main ni gigi palsu satu. Cair. Boleh. Macam dia seorang gigi palsu lah. Semayang ni ngaji. Dia kenapa dalam hadis? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Ini yang berlaku baru ni. Yang imam terlupa baca ayat Fatihah. Ada satu ayat tertinggal. Betul? Orang duk kata imam tu bodoh. Orang tu kata imam ni. Lucuk imam ni. Bodoh imam ni. Berdosa duk kata imam ni tu. Faham? Kita dengan imam sama. Faham? Sebab kita bukan Nabi. Faham? Imam ni kalau dia semayang, dia tertinggal ayat Fatihah satu tertinggal, dia tak batal lagi solat. Tak batal solat lagi. Tak batal solat lagi. Dia akan batal solat apabila dia tak cukupkan ayat Fatihah, bila dia memindah rukun. Bila dia tak cukup ayat Fatihah, dia dah memindah rukun, dia rukuk. Batal lah solat dia. Di antara makmum. Makmum tak batal solat. Makmum dia ada dua kaedah. Satu batal solat, satu tak batal solat. Yang batal solat ni bila dia tahu imam ni sudah memindah rukun, dia tidak mufarakah, baru batal solat dia. Selagi imam ni tidak memindah rukun, dia boleh mana tahu nanti dia baca balik dari semula. Faham ya? Yang dikatakan yang batal solat ni, dia tahu imam ni salah, dia ikut dia je. Yang imam, yang makmum yang tak batal ni, bila dia tahu imam ni sudah salah, dia bercerai dengan imam. Bukan lelaki bini, dia bercerai. Makmum dengan imam, makmum dengan imam, boleh bercerai. Faham? Talak satu tu koi. Faham? Pihak cakap, imam aku cakap dengan kau. Batal lah. Faham?
Maksudnya berpisah, berfarqah. Faham ya? Ha, ni sebab tu belakang belakang imam ni, makmum ni kena yang yang pandai. Faham ya? Bila imam yang masalah, naik ah. Ya, ha, naik ah. Bila ni kosong, rapatkan saf. Faham ya? Ha, ni kaedah solat. Ha, tu. Tu orang dulu ada pintu ni. Ni mana nak nak terjun ke tingkat mana? Ha, dah lah kunci mampus ah. Ya? Ha. Ha. Orang dulu tempat imam ada ni. Ha, ada tangga imam naik ke sini. Ha, tu masjid-masjid lama, apa masjid-masjid dulu semua ada tempat imam. Imam ni khas. Tu baru ni di Kedah kan. Imam dah baca khutbah, dah wafat meninggal. Tengah baca khutbah, wafat meninggal. Ha, untunglah Allah pilih mati dalam beriman, husnul khatimah. Ha, yang paling bahaya kita dekat ubah tengah karaoke, aku pingin cantik, aku pingin cantik, mampus padan ke. Ha, ya? Ha, dekat ubah karaoke, laki bini karaoke, RM1, RM2, mampus malaikat mau ambil nyawa padan ke, faham eh? Ha, kalau tengah buat kerja agama, mereka mau ambil nyawa, tak apa lah. Faham eh? Ha, Nabi cakap, apa Nabi cakap? Siapa suka nyanyi je, mati tengah menyanyi. Ha, eh? Siapa suka berzikir, mati tengah berzikir. Siapa suka baca khutbah pada hari Jumaat, mati tengah baca khutbah. Faham? Siapa suka ceramah, mati tengah ceramah. Aku ni mati tengah ceramah ni. Faham? Bini aku 2-3 orang nak mimpi aku mati tengah semayang. Allah Allah. Allah Allah. Ya? Ha, bini aku mimpi lah. Eh? Ha. Tuan-tuan. Jangan takut mati. Mati tak boleh takut. Yang mati ni tubuhnya, roh tak mati. Mati. Kalau orang beriman dia duduk bawah telih burung-burung yang hijau, dia terbang, dia berterbangan dalam syurga Allah. Terbang. Ya, terbang. Burung syurga ni bukan macam burung kat dunia. Faham? Burung syurga ni besar, besar sangat. Besar burung syurga ni. Fikirlah, satu pintu ke satu pintu perjalanan 500 tahun. 500 tahun kiraan akhirat. Bukan kiraan dunia. Kiraan akhirat itu pun menunggang dengan kuda yang merah disadut dengan buah delima syurga yang berkepak di terbang. Satu pendapat mengatakan binatang buruk. Itu yang orang-orang yang bukan Islam, dia buat kuda-kuda, kuda-kuda terbang, ada dekat rumah dia ada gambar. Orang bukan Islam percaya. Ha? 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 Tentang syurga Allah. Tuan-tuan. Lambat pukul 9 ni. Ha, ya? Ha. Alhamdulillah tempat ni makin lama makin ramai, makin ramai. Aku seronok majuk sini eh. Jangan hari ni ramai, besok tak ada orang. Bah, ya? Ha, besok hilang. Bah, ya? Oh, ada makan. Patut ramai. Bah, ya? Ha, nasi lemak sedap. Haji tu buat nasi lemak sedap eh. Ha, aku suka nasi lemak dia. Bah, ya? Untung bagi orang makan, untung. Lepas tu kalau tetamu datang rumah, ya. Tetamu datang rumah, kita tak boleh nak alur. Contoh dia datang, ya, datang beraya dan hati dah cakap, kenapa tak boleh balik? Lambat betul orang ni. Lambat betul, tak boleh balik. Dah makan kuih raya, nak habis. Ha, jangan cakap macam tu, faham? Tetamu datang rumah ni, kita kena layan dia 3 hari, faham? Kalau 3 hari dia duduk bantai kuih raya tu, lantak lah bantai lah, faham? Ini tak ada. Dia cakap. Dalam hati cakap. Kadang pergi dapur sambil buat air cakap dengan lelaki. Bang, lambat balik lah. Kepik dah habis. Bantai lah. Biar dia makan tu, bang. Oi, pahala besar. Besar pahala. Faham? Dia datang tu bawa rahmat. Dia keluar tu bawa dosa tu. Faham? Ya? Tuan-tuan. Ya? Sebab air pada hari raya lah. Orang datang sama kita. Hari lain orang tak datang lah. Ha? Lagi satu, kalau bawa anak kecil, hati-hati lah. Jangan duduk main pergi dapur rumah orang lah. Mak bapak duduk sembang kat depan tu. Eh, raya ke mana? Tak ada ke mana. Nuk rumah ha. Anak dah lepas kat dapur. Ya? Lepas dapur duduk main-main, tum, pecah tawar ni. Pong tu. Datang tuan rumah, ambil katuk. Pong. Ha. Kenapa tu? Tak ada ni ha. Dia jatuh sendiri. Padahal tuan rumah katuk kan tengah sudip ni. Eh. Ha. Ha. Jangan duk biar bagi anak dalam kat dapur, faham ya? Biar dekat depan tu. Ya, lagu sungguh. Lepas tu kalau pergi rumah orang, mata tak boleh liat. Dalam kita tak tahu, bagi tahu mata tak boleh liat. Tu tengok sana, dia tengok sini, dia tengok sana, dia tengok kuih raya. Murah kuih raya. Beli kacang yang cap tangan aja. Ya? Nampak, jaga sungguh ni, faham ya? Kadang orang banyak buat dosa pada hari raya, faham ya? Tak sedar kadang. Habis pahala puasa, habis bagi kat orang, faham ya? Syaitan dah lepas lah. Syaitan lepas ni, faham? Ya? Yang sebab itu kita kena lawan 4. Kena lawan dunia. Kena lawan manusia yang ajak pada benda yang jahat. Kena lawan syaitan laknatullah. Kena lawan apa lagi? Hawa nafsu kena lawan tu. Ha, hawa nafsu. Lepas tu orang tak dapat nak mengaji ni,
Dia kalah dengan hawa nafsu, kalah dengan syaitan. Syaitan ni dia bukan dia tarik kita, dia ikat kita tak, dia bisik je. Jangan pergi mengaji, jangan. Nasi lemak tak sedap pun. Jahat syaitan tu. Ha? Dia bisik je. Jangan sedekah, ustaz buat tabung, tak payah bagi. Ada kulukut punya orang. Ha, tu yang aku datang ni tabung tak pernah penuh, faham ya? Ha tu. Hey, orang yang dermawan ni, subhanallah. Aku dah pernah cerita kan, pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, buat Nabi-Nabi ni suka semayang, suka zikir. Nabi Ibrahim ni, dia semayang sujud je. Sujud. Haji Ibrahim, kalau sujud je habis. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, di antara yang kena bakar siapa? Nabi Ibrahim. Kena bakar Nabi Ibrahim, betul? Nabi Ibrahim. Itu yang burung datang. Burung datang bawa air. Burung datang bawa air, jatuhkan air. Daripada pau, daripada sayap tu, jatuh. Kata Nabi Ibrahim, wahai burung, takkan satu titik aja kau jatuhkan untuk api bakar aku ni? Orang kafir nak bakar aku ni? Tak boleh padam api. Kata burung, wahai Nabi Ibrahim AS, tanggungjawab aku memadamkan kekasih Allah sedang dibakar. Aku nak bawa satu timba, mana boleh terbang aku? Aku bawa satu titik, nanti aku datang, aku bawa lagi. Nanti ke negeri akhirat, Allah tanya aku, adakah engkau tolong kekasihku sedang dibakar oleh orang-orang kafir? Ha, faham? Sebab itu tolong orang ni, kena tolong orang, faham? Nampak orang tak terdaya, tolonglah, faham? Nampak orang susah, tolonglah. Entahlah, nampak orang susah, biar. Oh, susah, anak lima. Kan tu, laki malas cari duit tu. Malas laki. Tolonglah, nampak kalau kita makan, tuan-tuan kat kedai makan, nampak orang makan, anak banyak, tolong bayar. Tapi dah bayar, jangan cakap dia. Syekh, anak bayar lah. Anak bayar lah semua, dia bayar. Dia. Anak orang soleh, anak suka belajar orang. Tak payah cakap korang. Dah bayar belah, faham? Dah bayar belah, cakap dengan cashier, aku tolong bayar tu, aku bayar. Bukan kau bayar, aku bayar. Aku bayar, faham? Aku bayar, nanti rahsia. Jangan cakap siapa bayar. Belah, faham? Tak ada, kadang dah bayar cakap dengan cashier. Nanti aku dah balik kan, cakap dengan dia. Yang tadi yang pakai songkok, pakai serban ni yang bayar. Tak payah cakap, faham? Itu yang tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Tangan kiri memberi, tangan kanan tak tahu, faham? Kita tak ada. Bagi RM10, duk bagi tahu dalam grup tu. Alhamdulillah, bulan Ramadan ni dapat hantar kain pelekat dekat sekolah Hafiz. Untung mana. Tak payah. Syaitan jahat, syaitan ni, faham? Tuan-tuan. Kena syaitan. Syaitan ni sebenarnya takut orang kita. Tapi dah terbalik, kita takut orang syaitan. Syaitan dia takut dengan orang beriman. Paling dia takut dengan orang soleh. Paling dia takut. Di antara yang dia takut dengan sahabat Nabi, Sayyidina Umar Al-Khattab. Sampai satu pendapat mengatakan, ini bukan hadis, ini kalam ulama. Ulama bagi tahu apa? Kalau kamu nak simpan duit dalam peti duit, dalam simpanan duit, dan menghindar daripada diambil oleh jin toyol, tulislah nama Umar Al-Khattab dalam tabung. Kalau hilang juga, tu toyol kawasan Ulu Bernam ni. Faham eh? Syaitan, jin dia takut. Dengan nama Sayyidina Umar pun takut. Faham eh? Kelebihan Sayyidina Umar. Dalam hadis ada, sebab Nabi beritahu dah, hai Umar, kalau kau lalu di sana, syaitan, jin tak boleh lalu. Dia takut bertembung dengan kau. Sebab Sayyidina Umar ni, orang yang bertakwa, orang yang berilmu, orang yang bertakwa, orang yang beramal. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Malam-malam, duk meraya cahaya orang susah. Itulah ketua negara, itulah khalifah, faham? Kita baru jadi YB belagak. Kenal siapa ni? Kenal? YB ni, YB. Kenal? Jangan main. Baru jadi YB, faham eh? Bukan YB, tak tahu YB mana, Afrika Selatan kot, faham eh? Baru jadi YB belagak, faham eh? Tengok Sayyidina Umar, khalifah negara, faham? Orangnya zuhud orang. Semain jemaah, tak pernah tinggal. Jumpa rakyat setiap hari. Setiap malam duk cari orang susah. Kita tak ada. Contohlah kalau aku jadi YB, masa mula-mula jumpa orang. Salam orang. Kedai makan jumpa orang. Pergi masjid masa nak mengundi. Masjid. Ya, jangan lupa undi saya. Jangan lupa nanti bila saya jadi YB, saya tolong semua orang. Semua saya tolong semua orang. Dah jadi YB, hilang mampus tak nampak. Aku tak cakap YB mana. Jangan tengok aku tak puati. Faham eh? YB Afrika Selatan ke, Korea ke, tak tahu kat mana. Faham eh?
Ingat tu tuan-tuan, YB ketua-ketua. Termasuklah bapak, faham? Bapak ni ketua, faham? Ha, bapak ni ku anfusakum wa ahlikum nara, faham? Pelihara diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Sebab itu bila kita jadi ketua, susah kan negeri akhirat. Sebab itu jangan berebut jadi ketua, faham? Jangan berebut. Aku bagi contoh eh. Dia wakil rakyat. Bila dia wakil rakyat kawasan Hulu Selangor, dia kena jaga semua orang Hulu Selangor. Dia wakil rakyat Afrika Selatan, dia kena jaga semua kawasan Afrika Selatan. Kalau kawasan itu orang tak semayang, orang tak makan, orang susah, dia kena tanya besok dekat negeri akhirat. Kau senang, faham? Jangan berkebut nak jadi YB, faham? Mampus besok, faham? Eh? Ha, kau senang, jadi ketua ni susah. Susah jadi ketua ni, faham? Jadi bapak pun susah. Sebab itu, bapak ni, ahli keluarga ni, yang paling lambat masuk syurga adalah bapak. Dengar ni Abang Sadu, faham? Badan main gym, lambat masuk syurga ni, faham? Eh? Ingat badan sadu ni malaikat, malaikat takut. Malaikat tak takut. Dengar dia pasal tu, faham? Malaikat tak takut. Dengar badan kau berketul, malaikat takut. Mampus lah, faham eh? Faham? Malaikat ni yang main malaikat ni. Kalau malaikat Zabaniyah daripada api. Api ni, faham? Malaikat Zabaniyah, faham eh? Faham? Kadang angkat besi boleh 40 kilo. 30 kilo boleh angkat besi. Eh? Ajak pergi masjid tak boleh, faham eh? Bukan orang sini, orang tempat lain. Lebih kurang sama. Belum ke 9 lagi. Yeah? Janji sebab berhenti ke 9, lepas itu ada makan. Yeah? Perjanjian ikut perjanjian. Jadi ketua ni susah, betul? Sebab dalam hadis tersebut, Nabi beritahu apa? Di antara yang lewat masuk syurga adalah lelaki. Lelaki lah. Yeah? Anak bini dah masuk syurga. Abang panggil baby. Baby. Darling ada dalam syurga. Tonton baby. Baby kenapa lambat masuk syurga? Macam mana tak lambat? Engkau sibuk suruh beli langsir aku hutang tak bayar ni. Tu lambat. Jadi ketua, jadi suami susah, faham eh? Bini duk hutang, suami duk bayar. Tu yang susah tu. Tu yang nak lalu kedai menggali takut tu. Duk hutang kapet tak bayar lagi hari raya. Menggali tengok, Haji bila nama bayar. Kapet sudah hancur, satu belum bayar lagi. Faham eh? Ini kan nama masalah, faham eh? Kan orang perok ada patah, biar papai asal bergaya. Biar dah nampak papai asal bergaya. Tengoklah hari raya orang perempuan, semua gelang keluar. Tak gelang apa dia catnya kuning tak tahulah, faham eh? Tu dok menyalam ke orang aje bang. Tadi bukalah hadis sahih. Nabi cakap apa? Ini yang berlaku pada zaman Nabi, Rasulullah tengah berjalan, datang seorang wanita. Datang seorang wanita, dia pakai gelang besar. Pakai gelang besar ni bukan pada zaman sekarang. Zaman Nabi ada pakai gelang besar ni. Zaman Nabi tanya, "Wahai perempuan, engkau dah tunaikan zakat mah ke belum?" "Belum ya Rasulullah." "Kalau belum, engkau hati-hati engkau disusah kau dengan negeri akhirat." Itu dia buka gelang, dia bagi dengan Rasulullah. Dia Rasulullah beritahu, ingat perempuan-perempuan, orang-orang perempuan yang pakai barang kemas, pakai gelang, pakai rantai, pakai subang, pakai gelang, tak kira. Kalau dia tidak menunaikan zakatnya, tidak menginfakkan harta untuk menembusi tentang dia pakai zakat emas tidak dizakatkan, maka dia akan dipakai rantai, gelang, subang dalam api neraka Allah. Faham? Tengok ni orang perempuan. Itu satu. Yang satu lagi, dia pakai barang kemas bukan untuk suami, untuk tunjuk-tunjuk. Tengoklah kat grup WhatsApp. Orang perempuan dia tangkap gambar, tunjuk gelang. Bini aku dah buka WhatsApp. Tangan siapa tu yang? Wah, grup-grup ni tunjukkan gelang hari raya. Orang perempuan tu lah. Orang lelaki tunjuk sport rim. Ya, sport rim lah. 17, 18, 19, kepak ni. Kereta proton duk kepak macam kereta lumba. Tak boleh lah. Kau kereta proton nak buat macam kereta lumba. Terjalan tergedik-gedik lah. Faham? Allah Rabbi, kesian anak bini tak boleh naik tu, naik bumper seluruh dia konok-konok. Kenapa bang ni, tayar kepok lu sangkut bawah. Kawan nak balik beraya, kesian bini tu bang. Sikit lagi, belum pukul 9 ni. Relax, sabar, kena banyak sabar. Ya? Inna Allah ma'as-sabirin. Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Faham ya? Siapa sabar, malaikat duduk ada. Banyak malaikat ni, dia batang sayap.
Eh? Ha, siapa tak sabar? Syaitan dekat dia. Wah, eh? Siapa keluar tu tak sabar tu. Wah, eh? Ha, tengok siapa keluar tu aku tahu. Siapa keluar tu tak sabar tu. Wah, eh? Ha, kadang dia pandai dia keluar tu ketuk-ketuk perut. Oh, eh? Dia kata sakit perut. Dia penipu. Busuk punya orang. Eh? Ha, dia bukan sakit perut. Wah, aku dah ceramah lama. Lah. Bukan ceramah pun malam ni. Dah 9 tahun aku ceramah. Wah, eh? Ha. Sikit lagi ni. Ayat Quran tak habis ni. Eh? Bermula mereka itu sekalian yang beriman. Ha, yang beriman. Lepas itu penduduk syurga semua yang beriman. Faham ya? Penduduk syurga. Ha, penduduk, tapi penduduk syurga tak ramai. Tak ramai. Ya, tak ramai. Sikit penduduk syurga. Seorang manusia dalam syurga, 999 dalam dalam neraka. Tak ramai penduduk syurga ni. Faham ya? Ha, tak ramai. Itu yang masa Nabi Isra Al-Mi'raj yang masuk syurga hanya 70 ribu. Ya, itu ya minta lagi dengan Allah, minta lagi dengan Allah atas rahmat Allah setiap 70,000 ya bawa 70,000. Ya, itu pun tak ramai ya. Kalau kiraan bahasa Jawi lama, satu keti berapa laksa. Ha, ni kiraan bahasa Jawi lama. Ya. Ha. Dan adalah mereka itu takut akan Allah Taala. Ha, takutkan akan Allah Taala. Ya. Ha, suruh diri kita masing-masing. Nak tahu kita ni, orang yang takutkan Allah, bila kita tertinggal solat, kita rasa gelisah. Ha, bukan semayang fardu je, semayang sunat ni tu. Kalau tertinggal semayang sunat, kita gelisah. Ya Allah, kenapa kau tak bagi aku semayang sunat duha ni? Berak kau bagi. Semayang dua sunat duha kau tak bagi. Kenapa ni, ya Allah? Ha, dia gelisah. Kita tak ada. Tak dapat semayang sunat duha, selamba. Ya, tak dapat baca Quran, selamba. Bukan tak dapat berak. Mampus lah. Ha? Ha, itu yang tak dapat kentut di sini bunyi. Oh. Oh. Benda kerbau bunyi tu. Faham ya? Ha, ingat tu. Siapa tak dapat semayang sunat duha. Siapa tak dapat semayang sunat isyrak. Siapa tak dapat semayang sunat malam. Tahajud, sunat tasbih. Siapa tak dapat baca Quran. Siapa tak dapat berzikir. Tak dapat berselawat. Dia manusia yang ghaflah, manusia yang rugi. Sama juga selawat. Selawat jangan tinggal, faham? Nabi cakap senari. Siapa banyak kali aku sebut dah. Siapa lepas subuh sebut nama aku 100 kali. 100 kali Allah selesaikan 70 hajat dekat negeri akhirat, 30 hajat dekat dunia. Faham? Ya. Bukan susah pun. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 1 minit 56 saat. Ya. Lalu tahun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat benar. Cuba berak. Masuk. Blah, blah. Boleh? Tak boleh pun. Tunggu lama. Eh? Teran macam teran merah ni. Mata nak terkeluar teran tayu. Nah, betul. Isok kuih. Berak sungguh-sungguh. Itu yang pesan guru aku. Berak boleh sungguh-sungguh. Semayang tak boleh sungguh-sungguh. Nampak? Eh? Makan boleh sungguh-sungguh. Ibadat tak boleh sungguh-sungguh. Faham ya? Kena sungguh-sungguh lah. Macam mana kita makan sungguh-sungguh? Semayang kena sungguh-sungguh. Macam tu lah. Eh? Tapi nak dapat ni susah. Faham? Susah nak dapat. Kita kena banyak mujahadah. Kena banyak susah payah. Lepas tu siapa buat perkara luar biasa, dia akan dapat perkara luar biasa. Sesiapa dia orang luar biasa, dia akan dapat benda yang orang lain tak dapat. Dia akan dapat luar biasa. Tengok para-para wali. Eh? Ha, boleh jalan atas air. Orang nampak sembahyang dekat Masjid Ulu Bernam. Orang buat haji umrah nampak tengah tawar. Eh? Ha, nampak. Kita? Orang nampak tengah sembahyang. Tapi bini nampak kat rumah tengah main game. Eh? Bagi kita bukan wali. Faham ya? Eh? Kita kuali. Tahu kuali. Faham ya? Eh? Lama pula sekarang ni game ni apa? PUBG. PUBG. Bahaya PUBG tu lah. Eh? Ha, ni ada main PUBG ni. Tengok muka tahu ni lah. Eh? Ha, main PUBG tu. Kadang duk top up beribu. Bertop up beribu. Ha. Duk bayar main game ni duk top up beribu. Sekarang sampai 3,000, 4,000, 2,000. Duk nak beli senjata, nak beli dia punya baju. Eh? Kalau sedekah 1,000 boleh. Malam ni boleh seorang sedekah 1,000. Mampus lah. Ya? Eh? Ha. Mana boleh sekas orang 1,000, tapi kalau buat tentang dunia boleh buat. Ha, ya? Ha, ni orang telefon aku, ustaz anak saya dia top up PUBG tu sampai 3,000 dia top up. Lepas tu top up duit hangus hilang kena kebeh dalam tu. Padan muka aku cakap tu. Ya? Ha, itulah ajar anak yang bukan-bukan. Main game. Bukan ajar anak sebab Quran. Ya? Ha, nampak tu ni akhir zaman tu dah. Ya? Tu yang aku malam tadi aku sembang dengan jawatan kuasa surah Masjid Mutmainah. Dia kata, ustaz, budak sekarang ni manja sangat. Mak bapak duk ajar main telefon. Mak bapak duk ajar main telefon. Nangis je, buka cerita Upin Ipin. Hehehe.
Atuk dah makan? Ya, belum 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 belum. Belum 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 belum. Eh, ha, anak pun tengok. Ya, dah tak nangis. Anak dok nangis, nakal, dok baca Quran. Buka telefon, buka kalam Allah. Bah, eh. Ini tak ada. Dok pas tengok Upin Ipin. Lepas tu pasang lagu, ya. Ha, ini dah dunia akhir zaman nak kiamat dah. Bah, tu yang bila dia besar je, ha, telefonlah. Besar je, telefonlah. Faham eh? Ingat tu, hantu telefon. Nanti kalau siapa sibuk dengan telefon, nanti mati besok tak boleh sebut Allah. Handphone mati. Faham eh? Ha, tahu tak? Faham eh? Ha, ingat tu. Ha, ni Nabi cakap dah, faham? Lagi 5 minit. Aku lagi lama. Sebab lagi dalam, lagi lama, lagi ramai. Faham eh? Lagi 5 minit aku berhenti. Tak cukup lagi. Pukul 9 ni. Faham eh? Tak tahu lagi tuan-tuan. Entah-entah bulan depan aku tak datang. Tak tahu lagi tuan-tuan. Ya, bulan depan aku datang. Tuan-tuan bulan tak datang. Tahu tak tak? Mati lah. Eh? Ha, tapi kalau elok mati, tontang mati dulu. Jangan aku. Faham eh? Kalau aku mati dulu, siapa nak ceramah? Faham eh? Takut mati. Mati, takut, tak takut, pasti mati. Ha, eh? Ha, pasti mati punya. Duduk dalam kubur. Ini, eh? Ini duduk cium tanah. Tapi kalau orang yang beriman, dia duduk dalam taman-taman syurga. Raudhah. Ha, eh? Ha, malaikat datang seperti pemuda yang tampan. Ha. Malaikat datang, cantik malaikat, ya. Yeah. Kita tak pernah jumpa malaikat, tak pernah. Ha. Ha, nanti bila kita mati, pun jumpa malaikat. Ha. Ha, pun jumpa malaikat. Ha, ya. Yeah. Ha. Sekarang tak boleh jumpa. Boleh jumpa orang yang terpilih, ya. Eh. Itu pun kalau malaikat itu menjelma menjadi manusia. Ha, tapi malaikat tak makan. Ya, yeah, tiba-tiba dia menjelma. Ana Jibril. Jibril isap rokok kena garam. Ya, tampo kan, faham eh? Ha, malaikat ni tak makan, malaikat ni tak minum. Faham ya? Ha, rokok lagi ledak, faham ya? Ha, faham malaikat ni, ya? Ha, malaikat ni subhanallah dia sami'na wa ata'na. Kalau qiyam qiyam, kalau rukuk rukuk, i'tidal i'tidal, sujud sujud. Ha, salam salam, ni kerja malaikat sampai dunia kiamat. Itu yang dekat, satu dekat laut, satu malaikat, dia jaga laut, dia baca tasbih. Subhana Ali Dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhanallah hannanil mannan, subhana ma yazhabu fi kulli makan, subhana ma yazhabu bilayli wa ya'ti bin nahar. Itu dia malaikat penjaga laut. Ya, ini yang Ibrahim Adham bertanya dengan malaikat penjaga laut. Wahai suara, siapa yang berzikir dekat laut ni? Itu yang keluar satu suara mengatakan, wahai Ibrahim Adham, aku yang baca tasbih ni, aku adalah malaikat yang menjaga laut. Aku baca tasbih ni sampai dunia kiamat. Bila dunia kiamat, aku berhenti bertasbih. Sebab dunia sudah kiamat. Ha, lah, ya. Kita sampai ke laut, tak tasbih lah. Habis lah. Selfie lah. Selfie lah. Geng-geng masjid. Oh. Ha. Dua minit ni. Ya. Ha. Keluar dah. Lagi 2 minit, lagi 2 minit, ya. Wallahualam, cukuplah, ya. Cukup sampai kat sini, ya. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Tuan-tuan nak panjang umur senang, ya. Rajin sedekah, rajin berdoa, ya. Ini sebab-sebab panjang umur ni, sebab rajin sedekah ni. Ini yang panjang umur. Kalau ikut dah tak ada lah. Tak ada lah, tak ada, ya. Sebab di antara yang dipanjangkan umur adalah orang yang rajin sedekah, ya. Siapa sedekah, Allah panjangkan umur dia. Siapa rajin sedekah, tubuhnya sihat. Siapa rajin sedekah, hartanya bertambah. Wah, ya. Nah, nak harta beranak, sedekah. Ah, faham, ya. Sedekah, sedekah. Harta beranak, bertambah. Ni Nabi yang cakap. Nabi cakap tak bohong. Faham, ya. Ha, baiklah, insyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Kita jumpa bulan 7 nanti, ya. Faham, ya. Ha, tu kat luar macam biasa. Siapa nak ambil minyak zafaran, bolehlah. Minyak zafaran ni bagus. Tuan-tuan, kalau siapa ada keluarga kena stroke, ya, spray. Spray, baca selawat. Sebab ada seorang hamba Allah, bapaknya kena stroke, kaki tak boleh angkat. Eh, spray, dia baca selawat. Alhamdulillah, kaki dia boleh angkat. Ini kelebihan minyak zafaran. Sebab dia dicampur dengan buah bidara. Ya, ha, dan kalau pening migraine, spray. Ya, ya. Kelebihan minyak zafaran ni. Ya, nanti boleh ambil seorang satu. Kalau sudah kijang, pada tuan-tuan boleh ambil. Ya. Ha, semua untuk ni ambil ni, tuan-tuan beli ni bukan untuk aku, untuk menanggung sekolah, ya. Ha, ni anak murid aku dah pergi ke Terengganu nak belajar. Tadi jumpa semalam jumpa ustaz, saya nak pergi Terengganu sambung ngaji pondok ni. Ha, bagi dia duit.
500 wah ya. Ha tuan, aku cari duit untuk dorang ah, faham eh? Ha tuan-tuan sambil beli, sambil tolong dorang ah, faham eh? Ha ini tak ada, tengok pula, tengok pula. Tanya, berapa ni? RM20. Oh, apa tu pula? Eh? Yang pelik dia test tu test. Sedap ustaz, berangin. Lepas tu dia pula. Eh? Ha, buat lagi tengok aku kejar tengok abah eh. Ha. Dah test beli ah, faham ya? Aku ke benda sampai luak benda tu, faham eh. Ha, baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami di dalam khusnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah dan berkatilah ibu dan bapa kami, ibu dan bapa mertua kami dan guru-guru kami ya Allah. Dan ada yang sudah meninggal dunia ya Allah, kau luaskanlah kuburnya, kau terangkanlah kuburnya, kau ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah, masukkanlah mereka dalam syurga Jannatul Firdaus ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau himpunkanlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Jannatul Firdaus ya Allah, dan dengan ibu dan bapa kami dan semua ahli keluarga kami dan guru-guru kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.